الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu lagi, masih diberi kesehatan, masih diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita kuat menjalankannya. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi bi anna wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في الخير ولطف وعافية بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم وظاهرا وباطنا وتقصرنا بعبادك الصالحين في الدنيا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم Wa'alam annal maksiyata wa'alam ketahuilah. Darul maksiyati itu kandungan maksiat. Jadi maksiat itu juga punya kandungan. Maksiat itu punya efek samping. Jadi kalau obat saja ada efek sampingnya, apalagi maksiat. Wa'alam annal maksiyata tata zammanu naqdul ahdi. Wa'lam ketahuilah. Wa'lam ketahuilah annal maksiata sesungguhnya maksiat. Tadhammanu itu menyimpan atau mengandung naqdul ahdi apa mudari janji. Naqdul itu mudari apa? Mengingkari janji. Jadi maksiat itu mengandung mengingkari janji. Watahlila aqdil wudi dan memutus tahlil itu sebenarnya artinya mudari itu apa? Ngelepas. Watahlila aqdil wudi dan memutus tali kasih. Aqdil tali udi itu demen atau kasih. Bahasa Indonesia yang enak ya, memutus tali kasih. Jadi kalau Anda bermaksiat itu sudah memutus tali kasih. Tali cinta Anda saya andai sampai putus. Dengan siapa ya? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal isaru 'alal maula.
wal isaro dan nampik atau mengutamakan makhluk. Isar itu mengutamakan makhluk alal maula dibanding Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Anda melakukan maksiat itu lebih mengutamakan makhluk dibanding Allah subhanahu wa ta'ala. Diketahuilah bahwa maksiat itu mengandung arti merusak janji dan melepas ikatan cinta. Jadi Anda kalau maksiat itu berarti ya kayak siapa ngopong sama pacaran, ya pacaran kok berani nyium, itu berarti dia sudah mengandung atau melepas tali kasih, bukan kok bertali kasih tapi malah memutus tali kasih, bukan kok malah nyambung tali kasih, bukan, tapi malah memutus tali kasih. Paham ya? Wa ta'ata lil hawa, dan lebih taat atau lebih nyaman atau taat, lebih taat kepada hawa nafsu atau lebih menuruti hawa nafsu. Jadi ini maksiat. Wahol ajil babil hayat, wahol ada nyopot jilbabi apa penutup. Sekarang jilbab ini sudah diganti namanya ya, diganti dengan hijab. Kalau dulu itu enggak ada hijab, yang ada itu jilbab. Jilbab itu artinya penutup apa? Penutup kepala. Kalau sekarang kalau hijab itu satir, kalau bahasa Arab hijab itu satir. Jadi biasanya satir itu gini, kalau jamaah perempuan sama jamaah laki-laki itu kan dibedakan biasanya. Nah itu ada penutupnya, itu apa? Itu namanya satir. Kalau sampean sekarang pakai jilbab, kok dipanggil hijab, berarti ditutup pakai hordeng aja sebenarnya. Gitu loh, paham ya? Jadi kalau bahasa Arabnya penutup itu jilbab. Kalau hijab itu hordeng, sekat itu loh. Jadi kalau sampean kalau mau pakai hijab salah, kalau pakai hijab pakai hordeng itu tutup. Pakainya jilbab. Oh, aneh-aneh aja. Udah ikut orang-orang dulu saja jilbab gitu aja. Nah, ikut orang dulu pakai bahasanya jilbab. Wa qala jilbabil haya wal qala, dan menyopot atau melepas jilbabi apa penutup al hayai rasa malu. Jadi kalau Anda bermaksiat itu sama saja sudah melepas rasa malu. Jadi Anda sudah kehilangan rasa malu, Anda melepas itu semua. Mengikuti kesenangan hawa nafsu, melepas tutup rasanya, melepas tutupnya rasa malu. Wal mubarozata lillahi bima la yarobo, wal mubarozata, dan cepat-cepat menuju Allah, maksudnya ini ya. Cepat-cepat lillahi kepada Allah, bima la yarobo, dengan barang yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, Anda cepat-cepat menuju Allah dengan mengerjakan yang tidak diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan kurang aja. Cepat-cepat menuju Allah tapi mengerjakan yang tidak diridhoi Allah. Kurang ajar ini namanya ya. Jadi maksiat itu mengandung sikap mengingkari janji. Sikap mengingkari janji. Kalau Anda sudah maksiat berarti Anda sudah mengingkari. Contohnya apa? Banyak contohnya. Kalau Anda apa ya, banyak mengingkari janji itu banyak. Anda juga memutus tali kasih. Sudah hubungan dengan Allah sudah baik-baik, Anda putus. Wa tahlila aqdil wuddi, semuanya itu isar alal maula, itu semuanya itu karena kandungan maksiat. Menurut Imam Bilal bin Syubki itu kalau enggak, itu kalau Anda melakukan maksiat sekali itu di hati ada titik hitam satu tuh. Anda lakukan lagi titik lagi tuh.
Kalau itu dilakukan terus, lama-lama hati jadi hitam. Ketika hati jadi hitam, itu sudah tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oh, sampai kayak gitu. Ini kalau sudah hitam itu, enggak, Anda tidak akan tahu ini benar, ini salah, itu tidak tahu. Jadi sama saja, yang benar ya Anda anggap salah, yang salah Anda enggak tahu, Anda tidak akan bisa membedakan itu. Wal mubarazatan lillahi bima la yardha ma'ama fi dzalika min atharid dhahirah. Jadi ini semua bahwa maksiat itu benar-benar mempunyai efek samping. Jadi yang mempunyai efek maksiat itu efek sampingnya lebih parah malah ya. Ada yang efek samping dhahir, ada efek samping batin, ada efek samping sifat, ada efek samping martabat kedudukan. Jadi wa ma'ama fi dzalika minal athari dhahirati. Selain itu semua, ma'ama fi dzalika itu kalau dibahasakan Indonesia itu selain itu semua. Min athari dhahirati. Bekas maksiat yang dhahir atau yang nyata. Min zuhuril kudurati, dari jelasnya maksiat al kudurati, apa ya, yang memperkeruh, yang memperkeruh fi adzai ing dalem anggota badan. Jadi selain itu semua, selain itu semua ya tadi yang dijelaskan bahwa maksiat itu mengandung apa? Tadomanu nakdil ahdi tadomanu nakdul ahdi wa takhlilal aqdil wuddi. Semuanya itu kandungan-kandungan maksiat. Maksiat itu juga ada efek sampingnya kepada fisik, yaitu badan. Kalau Anda melakukan maksiat, itu anggota badan Anda akan keruh. Keruh itu ya butek itu. Ya. Jadi ketika orang yang maksiat itu dia memperkeruh anggota badan. Anggota badannya jadi gampang sakit. Kadang kalau Anda suka ngomongin orang jadinya penyakit jantung. Kalau Anda iri sama orang jadi penyakit macam-macam. Lah itu faktanya begitu. Ya. Kalau Anda tidak segera istighfar, tidak segera meminta mohon ampun, jadinya penyakit beneran. Nah, jadi maksiat jangan dikira Anda maksiat itu tidak ada efek sampingnya sama badan. Ada. Wal jumudu fil aini. Apa ini jumudu? Gelapnya pandangan mata. Jadi orang yang maksiat itu juga mata itu pandangannya gelap. Juga gelap pandangan mata itu bisa diartikan apa namanya, kesusu, tergesa-gesa, atau kalau menyikapi masalah itu derder, enggak bijak. Nah, itu termasuk jumudil ain, kerusa-kerusu. Wah, itu. Wal kasali fil khidmati, dan malas, rasa malas di dalam berkhidmat. Jadi kalau Anda sudah biasa maksiat itu biasanya kalau disuruh taat malas. Suruh sholat, suruh itu malas karena sudah kebiasaan, Mak. Watal kil khifdil khurmati, dan meninggalkan menjaga kehormatan. Maksudnya apa? Enggan menjaga kehormatan. Jadi orang itu kalau sudah maksiat dia itu tidak menjaga kehormatannya sama sekali. Waduhuril kasbi, dan jelasnya syahwat. Maksudnya itu apa ya? Jelasnya syahwat itu hasrat mengikuti syahwat. Jadi hasratnya itu luar biasa. Wa dhahabi bahjati ta'ati, wa dhahabi, dan hilang bahjati ta'ati, apa
kebaikan ketaatan. Jadi orang yang maksiat itu hilang kebaikan ketaatannya itu hilang. Atau ya susah lah diajak, tidak bisa mengerjakan ketaatan atau susah mengerjakan ketaatan. Nah ini efek dohir atau efek dohir, ini baru efek dohir. Jadi kalau Anda bermaksiat, efek dohirnya seperti ini tadi. Efek dohirnya. Maka kalau apa ya? Gini ya, ini yang dimaksud hati. Bisa maksiat itu bisa menghitamkan hati, itu bukan hati yang, ya itu tadi yang sekarang ada di dada kiri itu, bukan segumpal darah itu bukannya. Tapi yang dimaksud hati di sini adalah bagian atau sesuatu yang dengan itu seseorang bisa menyinta, seseorang juga bisa membenci. Jadi karena punya sesuatu itu, dia bisa membenci dan mencinta. Nah orang itu awalnya hatinya bersih bening, maka anak kecil itu pasti suci karena hatinya bersih dan bening. Ketika anak kecil meninggal ya masuk surga juga, umur baru 3-4 tahun ini masuk surga karena hatinya bening, masih suci. Nah hati itu bisa menjadi keruh, bisa menjadi hitam sebab maka semua di dunia ini itu berkah yang tidak cuman maksiat. Hati yang bersih, hati yang penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut kepada Allah Subhanahu, nah itu yang bersih. Maka modal, saya ulangi, modal cinta itu penting. Walaupun kita ini belum taat-taat amat. Kita ini lah belum taat-taat amat lah, sholat ya kalau kadang-kadang ini, kalau ada kepentingan baru sholat, kalau tidak ada kepentingan libur dulu. Tapi anda jangan sampai punya niat meninggalkan sholat, itu yang paling penting ya. Walaupun ke sini tadi subuh ke siang tidak apa-apa, tapi jangan sampai anda punya niat untuk meninggalkan sholat. Betul. Tidak apa-apa sholatnya kalau ada kepentingan, kalau lagi tidak punya uang sholat, nanti punya uang tidak apa-apa. Wa amma asaru batina, adapun asarnya batin. Tadi kandungan maksiat yang dohir. Kalau Anda maksiat bisa mengandung apa namanya ingkar janji, bisa memutus tali kasih, bisa atau mengutamakan makhluk dibanding Allah Subhanahu wa taala. Anda lebih menuruti hawa nafsu, Anda mencopot penutup rasa malu. Wa amma atharu, adapun bekas atau labetnya batin, fal fakal kosawat fil qalbi. Kosawah itu apa? Keras. Jadi kalau rasa, kalau di batin, sing batiniah itu, kalau Anda sering melakukan maksiat itu, hati Anda bisa keras. Kerasnya keras, bukan keras kepala tapi keras hati. Wa mu'adatin nafsi, wa mu'anadatin nafsi. Dan mu'anadah itu artinya membangkang, mendorong nafsu untuk membangkang. Mu'anadatin nafsi itu mendorong nafsu untuk membangkang. Wadoyiki sodri bisyahwati, wadoyiki sodri, dan sempitnya dada bisyahwati karena desakan syahwat. Jadi orang yang maksiat itu dadanya sempit, gampang emosian, gampang wes macam-macam, enggak legowoan, wes
apa ya, itulah pokoknya ya. Dia orang yang itu karena apa? Desakan syahwatnya lebih besar. Wa fuqdanil halawati taati wa fuqdani dan ngilangake atau menghilangkan nikmatnya atau manisnya ketaatan. Jadi orang yang biasa maksiat itu biasanya susah merasakan manisnya taat. Aduh, sholat kok begini-begini aja, enggak ada efeknya. Nah, itu karena dia biasa maksiat. Puasa kok begini-begini aja, enggak ada. Malah ya, biasa hanya merasakan lapar. Jadi dia tidak bisa merasakan nikmatnya nikmatnya tak. Yang aneh dicoba ini. Oh, sampean orang bermaksiat happy ketawa-ketawa. Loh iya. Orang kalau maksiat itu lah ketawa-ketawa. Lah kita ini lagi melakukan ketaatan kepada Allah kok cember. Lucu itu. Lucu apa? Lucu. Orang yang pada di sana di luaran sana maksiat itu ketawa-ketawa. Habis apa terus ketawa-ketawa, habis mabuk, habis nyuri, habis ketawa-ketawa, bangga. Lo kita kok ngaji kok cemberut itu aneh berarti. Maka kita ngaji ketawa, paham apa enggak, yang penting ketawa. Sudah mau paham mau enggak, yang penting ketawa, happy. Ya. Lo iya, orang melakukan maksiat saja happy, kok sampean orang melakukan ngaji kok tidak happy. Anda sholat kok tidak happy, itu aneh. Berarti sampean aneh, ada yang salah berarti ya. Gitu. Pokoknya yang penting kalau ngaji ada orang ketawa, ikut ketawa, gitu aja. Gitu aja sudah. Kopi ngopi gitu. Sambil rokokan lu gimana coba? Gini ya, jangan masalah di rumah bawa ngaji. Malah stres sampean. Ya. Pokoknya ngaji itu yang penting ngopi, ketawa. Paham tidak paham urusan belakang. Oh, ketawa itu lah. Iya, orang melakukan maksiat happy kok ketawa-ketawa dia. Loh, kita ini ngaji kok cemberut terus, malah mikir utang. Wah. Minimal sampean ngaji itu utang lupa. Makanya yang penting ketawa aja sudah. Karena kalau sampean paham malah takut kalau ngaji kayak ini, ya. Waduh. Pokoknya yang penting ketawa. Wataradu fil aghyaril almaniati. Wataradu filan jadi tumpuk-tumpuk atau banyaknya pembatas. Al aghyari selain Allah, almaniati kang nyegah. Jadi orang yang melakukan maksiat itu banyak sekatnya, banyak penghalangnya selain Allah Subhanahu. Jadi buahnya untuk menuju Allah itu buahnya halangan. Berat apa berat? Makanya sudah. Jadi bekas maksiat secara batin, kerasnya hati, dada sempit, gampang emosi. Kalau pokoknya kalau mutusin masalah tuh gerusa-gerusu kayak gitu-gitu itu karena disebabkan banyak maksiat. Makanya sering-sering istighfar, sering-sering baca sholawat. Karena sholawat itu bisa melenturkan hati Anda. Istighfar, zikir itu bisa membersihkan hati Anda. Biasanya orang ya itu tadi tidak bisa merasakan nikmat sholat, tidak bisa. Ya walaupun Anda tidak bisa merasakan nikmat sholat, yang penting ngaji, ngopi, rokokan itu Anda bahagia. Ya itu aja sudah. Berat kalau ngerasakin nikmat sholat terlalu berat. Terus pokoknya ngopi sama rokokan kok bisa ketawa, berarti Anda sudah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min buru kisyawarikil anwari. Jadi buruk itu apa? Menghalangi
kalau bahasa enak yang min buruki syawarikil anwari, menghalangi terbitnya cahaya. Nah, ini kalau bahasa enaknya kalau dipaham. Jadi orang yang maksiat itu bisa menghalangi terbitnya cahaya. Jadi Anda mau dapat cahaya dari Allah itu karena maksiat Anda tidak dapat. Oh, kan ribet ini maksiat ini, makanya sudah berhenti maksiat. Wa istilai daulatil hawa. Istilah itu mengukuhkan ya, dominasi hawa nafsu atau syahwat. Ila ghairi dzalik, kepada al-madhkur min taradi fil irtibati. Saking tumpuk-tumpuk atau munculnya keraguan. Banyak gampang mamang, gampang ragu-ragu. Was-was, gampang ragu-ragu, was-was. Wanisyanil ma'abi wa turil khisab. Sudah was-was, apa namanya, ragu-ragu, was-was, lupa. Kalau nanti tiba-tiba wanisyan, dia lupa. Kalau nanti gimana ini? Dia lupa kalau nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Wa tulil hisabi, dan menyebabkan lupa menghisab di walisyanil ma'ab, itu tempat apa, dia lupa tempat kembali. Maksudnya tempat kembali itu ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata lupa. Jadi dia itu karena dia lupa apa ya, lupa kepada melakukan maksiat itu, dia lupa kalau nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, ini tak tanya semuanya. Sampean hidup sekarang ini tahu alasannya apa enggak? Enggak tahu alasannya tuh sampean. Tahu-tahu lah hidup tuh. Iya apa enggak? Iya. Kenapa kok enggak mati? Alasannya tahu enggak? Enggak ada yang tahu. Kita ini hidup tidak tahu alasannya. Kenapa kok enggak mati sekarang juga tidak tahu alasannya. Tahu-tahu hidup, tahu-tahu mati. Sekarang ditanya, kok tahu-tahu mikir saya hidup karena punya jantung. Karena punya jantung. Kalau saya tidak punya jantung mati. Nah, baru berpikir kayak gitu dia. Padahal itu aneh. Berarti gini. Oke, jantungnya saja yang berdetak, yang lain tidak jalan. Jadi ketika dia punya akal terus mikir saya sekarang enggak mati itu karena punya jantung. Padahal sekarang sampean masih hidup itu enggak tahu alasannya sampean hidup. Sampean belum mati juga enggak tahu alasannya. Kenapa kok belum mati? Padahal banyak yang seumuran sampean ini pada mati. Enggak tahu alasannya. Kita juga enggak bisa ketika nyawa mau dicabut, nanti dulu pegangin. Enggak bisa sampean. Berarti ini menuduhkan kalau kita semua ini tidak mampu melakukan apa. Paham ya? Lah kok masih melakukan maksiat? Gitu. Kita ini hidup tidak tahu alasannya, belum mati sekarang juga tidak tahu alasannya. Paham apa enggak kira-kira ini? Paham ya? Jadi iya, kita hidup tidak tahu alasan, kita belum mati sekarang juga tidak tahu alasannya. Kita pernah tidak ada, sekarang ada, besok tidak ada lagi juga tidak tahu alasannya. Itu semua di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Oh iya, kalau sampean bisa mengendalikan hidup, ya udah nanti ketika Anda mau dicabut nyawanya, pegangin nyawa Anda biar enggak dicabut sama Israil. Itu bukti bahwa kita itu tidak bisa mengendalikan apa-apa. Nah, ketika kita punya akal berpikir, kok saya hidup karena punya jantung, olahraga terus. Nah, itu kadang akalnya itu dipaksa kayak. Nah, paham ya kira-kira. Kalau enggak paham pokoknya paham gitu aja. Jadi maksiat kalau zahir tadi
Kalau batin berarti bisa menjadikan kerasnya nafha hati, bisa mendorong nafsu untuk membangkang, sempitnya dada karena desakan syahwat, wa fuqdani, dan menghilangkan nikmatnya ito'at. Jadi kita enggak bisa sholat merasa nyaman, nikmat enggak bisa. Kita zikir enggak bisa nikmat, ya karena kita sering melakukan maksiat. Coba kalau Anda enggak maksiat, zikir sekali saja itu kalau rasa bandingannya wes. Orang zikir itu kalau sudah mantep, kalau sudah khofinya sudah ketemu. Nah, itu nikmatnya luar biasa. Lupa segalanya. Sampai punya anak kecil, kalau sudah main handphone, main YouTube itu enggak tahu jam. Ya gitu, kayak gitu. Orang itu kalau sudah zikir lupa gitu. Karena sudah menikmati itu. Jadi yang lain kalah, rasanya yang lain kalah. Gimana Gus enaknya ya? Sampean ya susah jelasinnya, wong enggak pernah. Kayak gitu. Susah, sampean tak ceritain sate, enggak pernah makan sate kan ya. Enak ya sate pokoknya enak. Gimana rasanya? Loh susah jelaskan, wong enggak pernah makan sate. Kayak sampean jelaskan ke gopur, nikah enak. Enggak ngerasakan. Wong dia belum nih nikah. Kemarin Yudis itu ngobrol berdua sama gopur. Yudis ngomong, ayo pur nikah. Lah gue pertanya, gimana enak apa enggak? Ya enak, tetapi enggak, lu belum merasakan kok. Ya enggak bakal tahu, tidak akan tahu. Nah itu saya menjelaskan tadi. Jadi kalau sampean sudah tahu merasakan nikmatnya zikir, itu melebihi semuanya. Melebihi yang ada di alam dunia ini, semuanya itu. Sampai nanti kalau apa ini Yudis sudah bisa zikir sampai hati, itu takutnya terus lupa istrinya dia, kan bahaya ini ya. Enggak, jangan, enggak usah dia. Maksudnya lupa istrinya nyari yang lain apa? Itu ya. Fa'inkan, walau lam yakun. Maksiat ini memang tidak usah diteruskan. Cukup maksiat itu semuanya tidak enak. Maksiat itu Anda mau lihat dari segi manapun tidak enak. Nah, ini maksiat itu apa? Kan dari tadi itu kita ngomong maksiat aja kan. Tahu enggak maksiat itu apa? Jadi kalau Anda ditanya maksiat itu menurut syariat, itu setiap pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat itu namanya maksiat. Baik apa namanya, dengan cara meninggalkan kewajiban. Jadi kalau sampean punya kewajiban Anda tinggalkan, itu berarti Anda juga maksiat. Maksudnya gimana Gus? Jamnya sholat tidak sholat, jamnya puasa tidak puasa, itu berarti Anda meninggalkan kewajiban atau mengerjakan setiap larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang apa? Nah, terus Anda lakukan, itu juga maksiat. Atau setiap pekerjaan, ini yang paling susah ini ya. Atau setiap pekerjaan yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang susah. Atau setiap pekerjaan yang menghalangi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini yang susah. Kalau yang tadi kan jelas. Kalau Adam diperintah A, Anda langgar berarti maksiat, atau Anda dilanggar dilarang ini tapi Anda melakukan ya, maksiat. Yang paling susah yang ini.
Jadi suatu perkara yang bisa menghalangi atau menghalangi mendekatkan diri kepada Allah, lah itu maksiat juga. Waduh, ini yang susah. Nah, kita nggak tahu ini perkara yang menghalangi. Masalahnya itu. Maka ya minimal yang tadi itu dilakukan. Ya, minimal yang kalau dilarang Allah ya Anda jangan Anda jalankan. Kalau diperintah Allah Anda jalankan. Walau lam yakun fil maksiati illa tabaddul ismi. Jadi setelah pergantian, ketika setelah maksiat itu zahirnya jelas, batinnya juga jelas. Walau lam yakun fil maksiati, walau lam yakun, lamun ora ono fil maksiati iku ing dalem maksiat. Illa tabaddul ismi. Sudah cukup ini ya, sudah cukup maksiat ini. Sudah cukup menjelek, sudah cukup menunjukkan bahwa maksiat itu jelek atau jeleknya maksiat. Walau lam yakun fil maksiati itu kalau dipahamkan begitu. Jadi dimurotinya gampangnya begitu. Sudah cukup ya menunjukkan jeleknya maksiat. Illa tabaddul ismi ila kana. Sudah cukup menunjukkan jeleknya maksiat dengan bergantinya nama. Illa tabaddul ismi, dengan bergantinya nama. Lakana dzalika kafian. Lakana yektine ana sira zalika mengkono-mengkono maksiat kafian itu nyukupi. Fa innaka lan ana sapa sira idza kunta ing dalem narikane ana ta'ian itu ketika kamu taat tu sama disebut bil muhsin. Jadi sudah cukup menunjukkan jeleknya maksiat dengan bergantinya karena bila kamu menjadi orang yang taat, jika kamu menjadi orang yang taat, kamu disebut tusamma bil muhsin, kamu disebut orang yang mengerjakan kebaikan. Jadi kalau sampean taat kepada Allah, Anda disebut muhsin, berarti orang yang taat kepada Allah. Wa idza kunta asyan intaqala ismuka, jika Anda bermaksiat maka nama Anda akan berpindah atau berganti nama. Sedangkan bila kamu maksiat maka akan berganti nama menjadi illa al-musi al-mu'ridi. Jadi Anda berganti nama al-musi. Musi itu orang yang tercela atau hina. Al-mu'ridi, orang yang berpaham. Jadi ternyata maksiat itu juga bisa berganti nama. Ya, berganti nama. Jika Anda disebut orang yang muhsin, orang yang melakukan kebaikan, ketika Anda melakukan maksiat, nama Anda berganti menjadi orang yang tercela atau orang yang berpaham. Hadza fi intiqal ismi, ini itu atau ini baru perubahan nama. Ini baru perubahan nama. Fa kaifa bintiqalil asar, bagaimana? Lalu bagaimana berganti apa asar itu ya bekas atau labet. Lalu bagaimana kalau yang berganti itulah labet atau bekas? Jadi nama Anda, jadi tadi setelah berganti apa namanya zahir batin, sekarang ternyata orang yang melakukan maksiat itu bisa berganti nama. Fa kaifa bintiqalil asar, bagaimana kalau yang berganti itu asar atau bekas?
min tabaddulil halawati taati bi halawatil maksiati. Kalau yang berubah itu asar atau bekas, rasa manis taat. Jadi kita itu awalnya taat itu ketika kita sholat merasakan nikmat, merasakan manis, merasakan nyaman, tentram, macam-macam. Ya. Bi halawatil maksiati berganti atau berubah menjadi manisnya maksiat, nikmatnya maksiat. Jadi kita kalau sudah maksiat itu berarti yang awalnya kita sholat tenang, tentrem, hati ini tidak mikir macam-macam, terus kita maksiat, jadi yang nyaman itu maksiat, yang nikmat itu maksiat. Waladzatil khidmati, waladzati li khidmati bila dzati syahwat, bila dzati, itu dalnya dua ini, bila dzati. Jadi nikmatnya taat mengabdi kepada Allah berganti menjadi nikmatnya syahwat. Bi halawatil maksiat walad dzadatil khidmati bila dzatis syahwat. Kenikmatan taat berganti kenikmatan syahwat. Ini kalau asar ya, kalau bekas. Jadi kalau Anda melakukan maksiat itu biasanya Anda menikmat merasakan sholat, zikir, itu Anda menikmat sekali, terus ketika Anda maksiat berubah, nah, itu tidak jadi nikmat, nikmatnya malah syahwat. Hadza fi tabaddulil asar, ini apa namanya bergantinya fakaifa bitabaddulil wasfi, bagaimana, lalu bagaimana kalau yang berpindah atau berganti itu sifat ba'daan kunta mausufan inda wahi bin muhasini, sesudah Anda disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di hadirat Allah Subhanahu wa taala itu sebagai muhasin, sebagai orang yang baik. Di bagaimana kalau yang berubah itu sifat. Setelah Anda mempunyai sifat baik, muhsin mausufan inda wa, sifat baik di hadapan Allah, fayuk asyu mongko den balik apa al amru perkara fatat tasifu mongko persifatan bimusawi kelawan perbuatan atau laku al halati yang tercela. Jadi setelah Anda mempunyai sifat baik di hadapan Allah, jadi kalau Anda itu, kita kalau taat kepada Allah mendapat julukan sifat baik. Lalu ketika Anda maksiat, sifat Anda akan berganti. Anda akan disebut sebagai memiliki sifat buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Hadza fi tabaddulil wasfi. Ini perubahan sifat. Fa kaifa tabaddulul martabat? Bagaimana yang berubah itu kalau martabat, kedudukan? Hah? Bagaimana kalau yang berubah itu martabat atau kedudukan? Babak du'an kunta inda antunta inda wahi minas sholihin sirtu indahu minal mufsidin. Anda di hadapan Allah, Anda dapat julukan mukhlisin, sholihin. Ketika Anda melakukan maksiat, Anda disebut mufsidin, sebagai perusahaan. Anda jadi bupati, orang pasti top, ngiranya Anda top, semuanya top. Tapi ketika Anda korupsi dan ketahuan itu, Anda akan berubah. Orang yang awalnya dulu mengeluh-keluhkan Anda, terus Anda korupsi
itu pasti Anda kedudukannya hilang, martabatnya hilang, pasti tak jamin. Nah, itu berarti Anda sudah melakukan maksiat, berubah kedudukannya. Nah, ada orang dulu dilulukan jadi pejabat, jadi ini, ketika dia korupsi kedudukannya akan berubah. Yang awalnya dilulukan orang terus, ternyata pasti dia berubah. Wa ba'da an kunta indahu minal muttaqin sirtu indahu minal khaisin. Dulu Anda punya gelar muttaqin, ketika Anda bermaksiat ya Anda termasuk orang yang ingkar janji. Khaisin itu ingkar janji atau khianat. Fa in kana dunubu munfatihatan, fa in kana mongko lamun ana dunubu apa dosa munfatihatan, iku sudah terbuka. Nah, ini sudah berhenti dulu. Jadi kalau maksiat tadi sudah bisa merubah martabat. Ya. Anda jadi Pak Dusun atau enggak ada? Anda jadi RT kok melakukan soal nyuri ayam seumpama, itu kedudukan Anda pasti akan berubah. Martabat yang dulu dilulukan jadi RT, ketika ketahuan nyuri ayam pasti berubah. Wah, ternyata gitu. Ya, ini termasuk bukti bahwa maksiat itu bisa merubah kedudukan. Wabadaan kunta indahu mutakin, ketika dulu Anda disebut orang-orang yang takwa kepada Allah, terus Anda bermaksiat, Anda termasuk orang yang khianat. Wa ingkana dunubu, wa ingkana dunubu munfatihatan al-abwab fi wajhika fastaghis billahi walja' ilaihi waqtu turuk. Bisa fa ingkana, maka apabila keinginan macam-macam dosa sudah terbuka di hadapanmu. Jadi seandainya sampean ini sudah banyak dosa, depan sampean ini keluar kanan kiri, maksiat depan, maksiat belakang, maksiat semua. Fi wajhika, di hadapanmu semuanya ini sudah betul maksiat. Fastaghis, ini solusinya ya. Ya, ini dikasih solusi sama Ibnu Athaillah. Fastaghis, maka memohon pertolongan ya billahi kepada Allah. Jadi langsung sampai ketika berposisi Anda itu kan dilema, maju kena, mundur kena, maka solusinya adalah fastaghis, memohon pertolongan kepada Allah, walja dan ngungsi ilahi kepada Allah. Sudah pokoknya Anda fokus kepada Allah, banyak memikirkan Allah, karena itu akan jadi obat. Jangan banyak mikir manusia, malah itu bikin penyakit. Disampaikan kalau sudah terdesak, maju kena, mundur kena, itu Anda fastaghis billah, Anda sering memikirkan Allah, karena itu akan jadi obat. Itu obat segala obat. Kalau Anda sering berpikir Allah itu obat segala obat. Loh, karena ya tadi itu tak bilangin sampai Anda sekarang hidup juga enggak tahu alasannya. Kenapa kok enggak mati? Kan enggak tahu alasannya sampai. Ah, tak siapa yang bisa jawab? Hidup kenapa kok hidup sampai sekarang? Kok enggak mati kemarin atau kemarinnya lagi atau bulan depan atau tahun kemarin lah. Kok sekarang sampai sekarang masih hidup? Kan enggak tahu alasannya semuanya. Nah, maka sering-sering mikir yang bikin hidup. Sering-sering mikir yang bikin hidup, yang punya hidup. Ya. Jadi sering-sering mikir yang bikin hidup. Nah, kalau Anda sering memikirkan Allah itu jadi obat. Kalau Anda sering mikir manusia itu malah jadi penyakit. Fastaghis billahi, maka memohon pertolongan Allah, walja' dan mungsi ilahi waksu dan taburi. Nah, setelah anda tadi sering memikirkan Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan Anda
apa namanya, ya intinya ngungsi itu ya yang dipikirkan hanya Allah. Khulwat, tapi ya jangan khulwat, kalau khulwat itu terlalu ekstrim ya. Pokoknya Anda di dalam kamar yang dipikirkan hanya Allah. Setelah itu Anda wahsu at-turab, taburi kepala Anda dengan turab, dengan apa? Tanah atau debu. Itu kalau sudah maju kena, mundur kena. Jadi wahsu at-turaba ala ra'sika. Taburilah kepala Anda dengan debu. Atau taburi at-turaba ing turab ala ra'sika ing atase kepala Anda. Jadi Anda taburi. Terus Anda berdoa wakul dan katakanlah, Allahumma ingkulni min dhullil maksiati. Allahumma doa Allah ingkulni muga mugi 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 mindahnoni ingsun min dhullil maksiati, dari ginanya maksiat, illa izi to'ati, pindah kepada kemuliaan ketaatan. Ini doa ini. Dan doa selama ini kan kita kalau maksiat seneng happy kan gitu. Sekarang pindah rasa itu, rasa yang dulu kita maksiat itu enak, pindah ke kenikmatannya kepada ketaatan. Jadi kalau sampean ngaji Quran itu rasa nikmat, kalau dengerin orang sholawatan seneng, nah itu. Jadi itu intinya ya. Jadi Allahumma ingkulni min dhulil maksiati illa izzi to'ati. Jadi meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, pindahkanlah kami dari apa ini, hinanya maksiat menuju kemuliaan ketaatan. Jadi doanya meminta berpindah ya, hina maksiat ini pindah kepada ketaatan. Atau tadi itu, jangan beri kenikmatan pada maksiat saya. Jadi kalau kita melakukan maksiat tidak ada nikmatnya sama sekali, tapi dipindah kepada ketaatan. Nah doanya begitu. Nah kita ini kadang maksiat masih merasakan kenikmatan. Ngomongin orang nggak terasa sampai berjam-jam. Wah, terus aja nggak selesai-selesai. Temu aja kalau disuruh nyari kesalahan orang, ketemu terus nggak pernah. Tapi ketika disuruh nyari kesalahan sendiri, nggak pada diem-dieman. Jadi itu ya, ini nggak kerasa. Surut-surut tahu-tahu jam 1. Ngomongin orang sama satu, sekali-sekali ngomongin diri sendiri. Ila wazur dan berziarah soro ikhlas awliyai ke makam-makam para wali wasolihina dan para orang-orang soleh. Jadi setelah Anda menaburkan, Anda meminta tolong kepada Allah, terus Anda memikirkan Allah, terus setelah itu taburi kepala Anda dengan debu, terus berdoa, catat ini doa ya. Allahumma ingkulni min dhullil maksiati illa izi to'ati. Ya Allah, ya Rabb, pindahkanlah kehinaan maksiat ini kepada kemuliaan ketaatan. Atau hilangkanlah kenikmatan maksiat, hilangkanlah kemaksiat, kenikmatan-kenikmatan maksiat itu hilangkan semua, gantilah menjadi kenikmatan ini. Jadi kalau sampean maksiat enggak ada nikmatnya, ya sudah, enggak ada efeknya. Berarti kalau tidak ada nikmat, lho, orang kan maksiat itu kan karena ada nikmatnya gitu. Coba kalau tidak nikmat, lah enggak jadi maksiat ya. Paham ya? Nah, maka doanya begitu, ya Allah hilangkanlah kenikmatan maksiat ini, ganti menjadi kenikmatan taat.
Wazur setelah itu sampai ziarah ke makam-makam para wali banyak di Karawang, wali banyak. Terus Anda ziarah ke makam-makam para orang soleh. Wakul, dan katakan atau ucapkan ketika ziarah ini ya, ketika ziarah. Ya arhamar rahimin. Jadi kalau ziarah itu bukan hanya baca tahlil. Bukan hanya baca tahlil. Ini baca ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Ini kalau sampai ziarah nanti tutup. Itu begitu. Nah. Kalau ziarah itu terakhir itu sudah tahlil, sudah doa, baca ini aja. Ya arhamar rahimin. Wahai ya arhamar rahimin, ya arhamar wahai zat, oh zat yang maha belas kasih, zat yang maha belas kasih, kasihilah kami. Kalau bahasa Indonesianya begitu, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha belas kasih, kasihilah kami. Sudah ini kayak ini syaratnya. Maka sampai sekali-sekali lakukan ini. Lakukan, kalau enggak teori saja enggak praktek ya. Bila orang itu tahunya kan ziarah saja, ziarah. Belum pernah mentaburi dirinya pakai debu. Maksudnya apa sih Gus kok disuruh taburi debu apa? Pakai debu. Ini apa maksudnya? Biar Anda merasa hina, enggak pantas Anda itu. Anda itu dikasih hidung dua, dikasih kaki yang utuh, dikasih kok masih maksiat. Itu enggak pantas. Enggak pantas Anda dikasih makan bos Anda tiap hari, dijatah makan tiap hari, udah minta apa dikasih, minta ini dikasih. Lah kok ngelawan? Tidak pantas, pantas apa enggak? Enggak pantas. Anda kerja di pabrik, tiap hari dikasih pekerjaan, dikasih gaji, kok sampai nentang pabrik, enggak pantas sama. Kecuali gajinya sedikit lah, itu perlu didemo. Nah, gitu. Tiap hari dikasih makan, dikasih ini, semuanya kok malah bangkar. Itu kan aneh, enggak pantas. Dikasih nyawa, dikasih hidung buat udah sempurna kok bangkar. Enggak pantas sama sekali. Jadi ketika sudah terbuka betul pintu kemaksiatan, dosa-dosa ini di depan, maka segera memohon, meminta pertolongan kepada Allah. Setelah itu Anda mengungsi, hanya Allah yang Anda pikirkan. Nah, setelah itu baru Anda taburi kepala Anda dengan debu, terus berdoa, Allahumma ingkulni min dhullil ma'siyati illal isi ta'at. Terus Anda ziarah kepada makam-makam para wali. Jadi gini sebenarnya, orang itu teori ziarah itu biasa ziarah, tapi tidak tahu teorinya, enggak tahu ilmunya. Oh repot. Jadi orang ziarah itu datang gitu aja. Baca Yasin pulang, tahlil. Ya sudah, dapatnya ya cuma itu, baca Yasin, tahlil pulang. Enggak. Ziarah itu enggak begitu caranya. Enggak ijazah ziarah, sampai biar kalau ziarah itu tertib. Ya. Jadi Anda kalau mau masuk makam itu salam dulu. Ya. Assalamualaikum ya ahli kubur, bisa. Assalamualaikum ya ahli diyar, bisa. Terus baca apa yang berjanji itu, penyekat pasalnya apa, mikron atirillahumma qabrohul karim bi'arfin sadiyin min sholati wa taslim Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah itu disampaikan setelah baca sholat, baca apa, salam, terus baca itu. Sampean tahu artinya atirillahumma qabrohul karim, tahu apa enggak? Jadi mendoakan Kanjeng Nabi semoga kuburannya diberi wangi-wangian, itu cara ziarah itu begitu. Nah, setelah itu kalau yang Anda ziarahi wali, sujud sampean. Oh,
sujud. Kenapa kok ini filosofinya? Kenapa Nabi Adam itu semua malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam? Karena Nabi Adam itu punya tingkatan ahli makrifat. Kalau malaikat itu ahli ibadah atau ahli zikir. Kelasnya masih di bawah ahli makrifat. Paham ya? Nah, ini sampean kalau mau ziarah jangan hanya baca Yasin dan tahlil. Iya itu bagus benar. Sujud kalau yang sampean ziarahi itu wali, orang soleh atau bapak sampean atau ibu sampean sujud. Setelah itu baru doa Yasin tahlil. Itu cara ziarahnya. Setelah itu Anda rokok-rokok Anda apa? Itu ya. Atau kalau mau foto-foto enggak apa-apa foto-foto. Itu cara ziarah ya, yang benar itu. Jadi sampean tak ijazahi kalau mau ziarah jangan lupa baca atirillahumma qabrul karim bi arfin sadiyin min sholati wat taslim. Setelah itu sujud. Sujud itu filosofinya kenapa malaikat semuanya malaikat itu disuruh sujud. Karena itu bentuk penghormatan sampean. Loh iya sampean itu ziarah kepada bapak sampean, kepada wali. Suwante datangnya kayak enggak ada ininya sama sekali. Sujud, setelah sujud baru baca Yasin, baca tahlil. Paham ya? Sujud itu bukan kok Anda menyembah, bukan, tapi bentuk penghormatan. Kalau takut deket ya jarak jauh enggak apa-apa. Sujudnya jarak jauh. Ini bukan musyrik, bukan, bentuk penghormatan. Lho kita ketemu bupati aja disuruh nunduk, ketemu presiden suruh nunduk kok. Aneh. Oh iya apa enggak? Sampai enggak ketemu bupati, ketemu presiden disuruh menunduk-nunduk. Nah kita ini mau ketemu orang soleh, ketemu wali, ketemu bapak kita kok tidak mau nunduk. Paham ya? Jadi ini saya ajas dukung. Sampean kalau ziarah itu setelah salam Anda mengucap atirillahumma qabrul karim bi arfin sadi min sholati tuhira. Setelah itu Anda dekat yang Anda tuju mana kuburannya ini sudah sujud. Ya sujudnya enggak usah lama-lama malah pikiran nanti aneh-aneh ya. Ya sujud gitu aja jangan sujud berapa jam Gus ya malah sampean dikira nyari togel nyari ini malah ya sujud gitu aja. Sujud itu bentuk penghormatan. Nah ini cara ziarah yang baik sampean beri aja. Nah, ini orang ziarah enggak tahu ya kok pengen ketemu yang diziarah rayo aneh kok enggak tahu caranya kok pengen ketemu lah ya orang ziarah enggak ada di situ. Ya. Aturidu an tujaidu nafsaka wa anta tuqawwim bisyahwati hatta tad. Jadi setelah Anda tadi baca ing Allahumma in kulli min dhullil ma'siyati ila izzi ta'ati terus ziarah. Setelah ziarah terakhir ya, setelah baca tahlil, baca Yasin, baca tahlil, terus Anda jangan lupa jangan tinggalkan ini. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin udah ya. Aturidu an tujahidika nafsaka ini jam berapa ini udah mau setengah wallahu alam bisawab semoga bermanfaat wallahu almuwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim ta'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwal ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana.
waghfir lana ma madha ya wasi'al karam huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muktah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin.